妈妈，我的天哪，对不对？是啥？嗯，妈妈给你礼物，生日啊！礼物？哎呦，妈妈带那个印尼。嗯，那个，阿玲，巴黎。哦，以前我，以前我买，但是忘了带。嗯，在巴黎的。哎呀，帮妈妈买的。妈妈看，谢谢，谢谢。嗯，妈妈，妈妈，谢谢外婆。嗯，hari ini mau bawa nana mama ke luar sebentar lihat. Bye 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 nana. Halo, selamat pagi teman-teman. Hari ini saya mau lihat salju lagi. Kemarin itu turun tuh malam, jadi saya hujan-hujanan itu nggak kelihatan. Sekarang mumpung hari cerah, udah. Cucu saya juga ada, mbahnya yang satunya lagi, tak titipin, saya mau lihat salju untuk pagi hari. Bye, yuk kita ikutin lihat salju pagi-pagi. Awas hati-hati. Teman-teman, ini masih banyak es ya, kalau jalannya nggak hati-hati itu bisa kepleset. Lihat teman-teman, sampai ini, apa namanya? Esnya masih ada di pohon, di tanaman tuh, sampai ini teman-teman, motor aja semua banyak salju, banyak salju. Tapi dinginnya, tapi penasaran, let's go. Tuh lihat teman-teman, ternyata di Cina kalau pas musim salju seperti ini. Saya seumur hidup, umur 50-an, baru lihat salju sekali ini. Siapa yang mau nyusul? Ayo, monggo. Sampai mobil, tuh, tertutup salju. Tuh, semua banyak saljunya. Masih terasa sih. Tahun ini katanya dua kali turun, nek tahun kemarin cuma satu kali. Saya merasakan dua kali, malam sama pagi. Nek sing pagi itu seharian full. Seharian full. Terus turunnya tuh sangat deras saljunya. Jadi wah, betapa dinginnya. Tapi mereka mungkin sudah terbiasa, jadi buat aktivitas biasa aja. Kita mau ambil paket. Jadi sekalian lihat salju. Kalau di sini tuh paket harus diambil, kecuali kita mau bayar mahal baru diantar di masing-masing rumah. Kalau di Indonesia kan paket langsung di rumah ya. Tuh teman-teman, sampai di ini tau teman-teman, tuh salju, semua salju ya, jadi tuh es itu. Ini udah jadi es karena beku. Sedangkan kalau rintik-rintik netes-netes di genteng, umpamanya di genteng ya, itu belum sampai tanah, udah kristal. Lihat teman-teman tuh, seru kan? Mending untuk jalan gini teman-teman, kalau di rumah itu apa namanya, dinginnya malah kerasa. Kalau kita berduduk, buat tiduran itu dingin, tapi kalau buat jalan aktivitas biasa sih. Kalau saya tuh, lihat teman-teman tuh, sampai Tuh. Kan jadi tetesan, kan jadi es batu, jadi kayak kristal itu. Untuk anak sekolah mungkin sudah terbiasa. Nah, itu tamannya tuh. Tuh. Ya taman. Ini aja lewat sini. Sana yang tebal. Halo. Mau ke taman. Taman sekitar sini harus sepatu khusus mau jalan ya, kalau musim salju nggak kepleset. Kemarin saya pakai yang satunya kepleset kok, mau naik tangga ini udah tuh ini es batu di sela-sela, saya takut kepleset kok. Tuh, ini buah apa, ada buahnya kok. Bunga itu, bunga, ada berbunga. Tuh, lihat teman-teman tuh di daunnya tuh
salju semua. Tuh lihat teman-teman. Nah, salju kan? Tuh, tuh. Salju saljunya tuh bukan kayak es biasa ya, kayak semacam kalau di Indonesia es serut, kalau es serut itu kasar. Kalau ini tuh halus lembut, lembut banget. Makanya dia kalau kena angin kan terbang. Terbang. Jadi enggak jatuh pluk-pluk-pluk-pluk gini. Terbang. Soalnya kayak anunya tuh ringan, lembut. Lihat teman-teman tuh, kan dihiasi es batu. Nah, tuh lembut. Jadi bisa terbang. Kalau kena angin tuh terbang. Nih. Mama terpesona. Senang lihatnya, tapi kalau ngerasain di kamar beku, kayak gak betah. Aduh, dinginnya kok kayak gini ya, gak betah, dingin banget. Apalagi kalau malam, tuh di bawah, kalau kena angin langsung ngepiur. Udah sedikit cair ini, kemarin kan udah sampai sini full. Semua salju, akhirnya turun. Kalau ajak cucuku kasihan dingin, makanya tidak tak bawa. Kita orang tua aja perlu hati-hati. Cucuku tuh soalnya anak kecil belum bisa tahu ya ini bahaya atau tidak, kepleset takutnya. Jadi ini mumpung saya di sini penasaran, pengen keluar, malah anak saya ngajak keluar. Di sini kalau pulang sekolah pulang, makan di rumah, padahal dingin. Tapi mungkin sudah terbiasa ya. Mungkin besok cucuku seperti itu. Aku kalau ngomong, napasku keluar asap loh. Tuh kan, saking dingin. Lihat anak-anak pada senang bermain salju. Ayo ini di taman untuk tempat bermain. Kemarin banyak salju ya, sekarang udah membeku, udah beku tapi licin. Kalau udah beku gini tuh licin. Bunyi klutuk-klutuk-klutuk kok esnya tak injek, bunyi klutuk-klutuk-klutuk. Saya takut kepleset. Anginnya sudah mulai berbunyi. Angin dinginnya sudah mulai berbunyi. Ini di depan apartemen yang saya tinggali. Lepas turun salju lagi, kurang tahu sih. Soalnya kan nggak bisa diprediksi turunnya salju. Kemarin bisa dua kali, malam dan pagi. Kalau pagi itu full, sehari penuh, full. Sampai menantuku antara pulang kerja mau pulang apa mau tinggal di neneknya. Sampai tadi malam besanku pulang dijemput sama anaknya. Takut soalnya kalau naik motor itu berbahaya, jadi dijemput pakai mobil. Mama mainan. Teman, sekarang aku udah senang, puas. Ya salju, kali lagi ya. Ini, awan. Ayo, katanya kamu mau kesini, Mbak Vika, Mbak Dwi, let's go. Teman-teman yang lain, monggo, yang mau kesini. Dingin. Tapi seru loh. Ya, aku udah puas, saatnya kita pulang. Kasian anakku sama cucuku yang lagi di perut.
nanti kedinginan. Soalnya kalau di sini tuh, kalau ke sini jangan lupa bawa obat flu. Saya sejak datang ke sini tuh selalu flu, nalar. Enggak bawa obat, kemarin enggak tahu bawanya obat sakit kepala. Sing tak bawa sing biasa saya. Sakit kepala Paramek, harus bawa obat flu yang penting. Obat flu, obat batuk tuh penting. Dah ya, teman-teman. Bye bye. Yuk. Yuk. Dah. Gini. Keseruan lihat salju. Awasin. Lucu nih kuki. Seperti mencelat. Kalau udah siang banyak yang kesini buat main-main salju. Salju sini nggak bisa dimakan. Nah ya, saljunya nggak bisa buat bikin es teh. Thank you.